punya segalanya, jabatan, harta, kaya raya, tapi dia tidak merasakan bahagia. Ada cerita Bu, seorang perempuan cantik, dia berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak. Wong wedok niki ayu, ayu nih masya Allah, nek cara wong kene ngono kaya kaya sik ta dulu sik. Kaya jadi masya Allah, ayu nih masya Allah luar biasa. Dia berprofesi sebagai guru taman kanak-kanak. Yo saya guru TK, itu lah bayaran buat sepiro ya. Jabatan dia buat sepiro. Ya Allah, setelah itu Bu, mergo saking ayu nih dia, saking cantiknya wajahnya, dia disenangi ambek wong lanang, pangeran, salah satu pangeran di kerajaan Inggris, pangeran Charles. Charles. Semerah kan jadinya? Ya, semerah. Terus pokoknya enggak yang lainnya. Matur-matur si pangeran ini tidak jatuh cinta kepada perempuan ini tadi. Diangkatlah dia sebagai istri. Pernikahan berjalan mulus. Oh, luar biasa pernikahan yang mewah, megah. Namanya Niki, guru taman kanak-kanak. Kehidupannya langsung berubah drastis menjadi kaya raya luar biasa. Ternyata si perempuan ini dia bilang dia tidak merasakan kebahagiaan. Dia bilang, saya lebih bahagia waktu saya menjadi guru taman kanak-kanak. Masya Allah, dia akhirnya apa? Bu, ini pengen nes. Wow. Setelah sakit, setelah lorok, dia ternyata kekurangan gizi. Bu, Ratu Inggris. Napa putri, istri dari pangeran kerajaan Inggris. Kaya raya luar biasa, kurang gizi, lorok ujung pangkal. Utangnya yang besok masya Allah, dia akhirnya nopo Bu, dia sakit kurang gizi. Setelah itu dia nopo sakit luar biasa. Akhirnya dia mikir, saya harus segera pergi dari istana ini, saya harus segera meninggalkan pangeran agar apa, saya mendapatkan kebahagiaan saya kembali. Setelah itu dia akhirnya pergi kabur dari istana mengendarai mobil. Kayaknya nyetir mobil Bu, nyetir mobil, wih, nyetir datang mobilnya ini kita bro. Pinter syukur, mergo ngerti ilmu.